pagi, wabarakatuh sahabat IT News, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hibial TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Jangan di-skip ya, karena informasinya sangat penting dan sangat menghibur nih untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini juga ada informasi yang sangat menakjubkan nih dari Robby Purba yang mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah calon istrinya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Terlebih dahulu kita akan melihat nih ya, kebahagiaan Ayu Ting Ting dan juga seluruh fansnya, di mana di sini Ayu Ting Ting mendapatkan berbagai penghargaan dari ajang vertelevisian. Di luar sana banyak sekali gosip bertebaran bahwa Ayu Ting Ting sudah didepak dari vertelevisian. Itu semua bohong. Nyatanya Ayu Ting Ting hari ini masih ya di Bronix TV. Nanti malam ada di Lapor Paris Singer Indonesia Dangdut dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi bagi sahabat semua yang mendengar bahwa Ayu Ting Ting terhengkang dari dunia pertelevisian, itu semuanya bohong. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Di sini juga ada Robby Purba yang merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan membagikan foto dan videonya. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi.
Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Kalau buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya ya gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, gak ada susah-susahnya. Coba. Gak percaya, sus. Coba buktikan, maki dulu anak gua. Yang parah.